Sejumlah kelompok massa berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Jumat siang. Mereka memprotes pernyataan Presiden Amerika Serikat yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bermaksud memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sejumlah anggota organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Jamaah Muslimin Hizbullah, dan Al-Aqsa Working berkumpul bergantian berorasi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka mengecam langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan meminta orang nomor satu di Amerika itu mencabut keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bermaksud memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. 400 polisi dari Sabara Polda Metro Jaya, Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.